Semifinal GTC Cup ke 9. Semifinal pertama akan segera dimulai. Semifinal pertama akan dilakukan di sepakat perempuan kali ini. Nomor Vena, tempat servis pertama, yaitu seorang Dulu Sinar. Ada baiknya yang berkumpul seperti Amor. Servis lakukan Amor kali ini. Tujuh, delapan.
ada lagi di sana. Jurnalnya pada awal, atau pada Hidayat sempurna. Hari ini PPOW Kedah dengan sungai sempurna. Bede yang dilakukan sama Hidayat beri lampuin lagi 1 poin. 8-9 kali ini lupa servis. Hari ini seorang habis tidak mau mengulangi kesalahan servisnya. Berikan 1 poin langsung. Tidak bisa diantisipasi seorang lawan kami. Ada kedua kali ini servisnya bukan habis dari Balu Musa. Diterima oleh Hidayat. Pelan saja. Hari ini begitu sulit seorang Jules Vita mengantisnya masih bola rebound apa yang dilakukan pemain serang Aluan. Poin lagi untuk PPOW 10-9. Kali ini servis lagi maju Vita. Lagi sudah sempurna. Terlalu banyak servis yang disia-siakan seorang habis. Berikan poin gratis lagi untuk Suprata Brebes. 10 sama kali ini. Sehingga pertama set pertama kali ini ada bisa, ada Hidayat. 1 tipuan sempurna Hidayat. 1 tipuan sempurna. Oke, para pemain seorang Anwar. Berikan poin lagi PPOW kali ini 0-1 11-10. Hidayat umpan servis lakukan kemana arahnya habis. Hari ini Julfitan dari semangat Brebes tidak bisa mengantisipasi bola servis apa yang ada kesana habis. Sempurna. Berikan poin lagi 10-12. Hari ini Anwar terima habis pada Musa oleh Hidayat. Kali ini lagi-lagi Hidayat coba remaja. Walaupun bisa terbaca bagi seorang Jupiter, tapi bola masih berada di lapangan lawan. Sehingga poin lagi untuk PPOW Kedah FC kali ini 13-10. 2 poin lagi untuk pemenang PPOW kali ini. Lagi-lagi habis dengan senyuman manis. Berikan poin gratis pada sepakat berapa kali saya lihat 5-6 kali berikan 1 poin gratis terus menjadi sepakat berapa kali ini 11-13. Ada juga pada rekannya kali ini masih bisa jadi rusak. Oh, masih ternyata ada kesatuan tangan seorang habis. Kali ini poinnya 12-13 di semifinal pertama antara Sepatah Brebes lawan PPOW Kedah kali ini. Bila servis 13-12 servis lakukan kemana arahnya habis. Lagi-lagi hari ini seorang Anwar tidak bisa mengantisipasi bola servis yang seorang habis terlalu deras. Satu lagi 12-14 kali ini Anwar lakukan masuk sekali dalam. 1 poin lagi. Hati-hati mata bawah kali ini POP servis lakukan ada seorang habis kepada mana kali ini masih bisa diantisipasi. Masih bisa diselamatkan karena Balu Musa. Ada satu wasitnya terlalu foul. Setelah lep seorang Julfitan. Tapi sudah set pertama dimenangkan PPOW Kedah FC dengan skor 15-13 di set pertama kali.